Tentunya kalian sehat selalu, diberkati Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Hari ini sangat bahagia, karena apa? Hari ini adik-adik mendapatkan angpau, ya. Sebelumnya Lause mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Senang ya adik-adik? Nah adik-adik di hari yang bahagia ini mari kita bersuka cita karena kita berkumpul bersama dengan saudara-saudara kita semua. Nah kalau ada teman, ada saudara di dekat adik-adik, ajak mereka untuk beribadah bersama-sama dengan kita semua ya. Mari kita nyanyikan satu pujian, hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lebih semangat, yuk berdiri semua. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih di hari yang bahagia ini kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena kemurahan Tuhan kami bisa sampai pada saat ini. Kami bersyukur ya Bapa buat segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami khususnya di hari Raya Imlek ini, biarlah setiap kami juga boleh mengingat akan kebaikan, akan pimpinan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami juga berharap Tuhan yang selalu memimpin, menolong kami ke depannya. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini, dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, di hari yang bahagia ini, tentunya bukan hanya saudara-saudara kita berkumpul, tetapi adik-adik yang paling bahagia kalau di rumah kita mengundang Yesus hadir di tengah-tengah
keluarga kita. Karena Yesus yang selalu memimpin, Yesus yang selalu memberkati, bahkan Yesus yang menyelamatkan hidup kita. Suatu saat nanti kita akan bersama-sama memasuki kerajaan surga kalau kita sudah terima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita menyanyikan satu pujian, Yesus di dalam rumahku. Kita nyanyi dalam 4 bahasa ya. Indonesia, Inggris, Mandarin, dan India. Ya, Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. To Yesus Chai Wo Chai Ting Tung, Kwai Le Kwai Le Ya, Kwai Le Kwai Le Ya, Kwai Le Kwai Le Ya. To Yesus Chai Wo Chai Ting Tung, Kwai Le Kwai Le Ya, Kwai Le Kwai Le Ya. Yap Yesus Mere Garmen He, Kusi Kusi He, Kusi Kusi He, Kusi Kusi He. Yap Yesus Mere Garmen He, Kusi Kusi He, Kusi Kusi He. Ya adik-adik, betapa senangnya kalau Yesus ada di dalam keluarga kita, di dalam rumah kita. Bahkan kita akan merasa senang kalau kita hidup rukun, cinta satu sama lain. Karena itu adalah kemauan Tuhan. Bahkan kalau kita ramah tamah, rendah hati, Tuhan sangat senang. Dan itu bukan kata-kata saja, tetapi mari kita tunjukkan, saksikan. Karena Tuhan minta buktinya. Kita nyanyikan lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun, rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Adik-adik, kehidupan yang rukun itu sangat berharga. Tidak bisa dibandingkan dengan uang seberapapun. Karena ketika hidup rukun, kita akan merasakan kedamaian, ketenangan di dalam hidup kita. Nah adik-adik, kalau di hari raya Imlek, biasanya ada makanan-makanan tradisional nih. Ya, adik-adik tahu nggak? Ada apa? Ada dodol, kue keranjang. Ada apa lagi? Ada buah apel, ada jeruk, ada bermacam-macam permen. Bahkan adik-adik di keluarga masing-masing ada makanan ciri khas masing-masing. Yang itu membuat kita hidup bersama. Nah adik-adik,
kalau adik-adik sudah mendapat apa? Angpau ya. Adik-adik ingat seperti tahun-tahun yang lalu, kita ingat memberikan perpuluhan ya. 10% yang adik-adik dapatkan, adik-adik masukkan ke dalam amplop khusus, boleh dimasukkan dulu ke dalam celengan atau adik-adik juga disimpan di tempat yang tertentu, nanti kalian bisa persembahkan ke gereja. Nah, tiba saatnya kita juga akan memberikan persembahan. Adik-adik siapkan uang persembahannya. Adik-adik masukkan ke dalam celengan, bisa ditransfer, bisa adik-adik men-scan QR code gitu ya. Jadi adik-adik mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, untuk mendukung pelayanan Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian, Berkat Anak Cucu. Kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar, begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mandarinnya, heteng timengku nasisin kau sang piteren yiren de cingsun yubu cipa bingbu hui jang ren tope sang pi hui cung tue tak so ying se ci seng ye. Sin kau sang pite iren minen de sesuai su de fu heten di lepu heteng ti mengku nasi sin kau sang ti tere iren de cing sen yubu ci pang bing bung hui siang ren to pa sang ti hui cung tue ta suo ying se ci seng ye. Sin kau sang ti te iren binang de sesuai su de fu, tiada yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Adik-adik mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih buat pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan memberkati pekerjaan orang tua kami. Biarlah apa yang kami persembahkan pada saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan persembahan kami boleh mendukung untuk pelayanan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong siapkan hati kami supaya sungguh-sungguh firman ini boleh memberikan kekuatan bagi setiap kami, memberikan kesatuan, kesehatian bagi keluarga kami di saat merayakan Tahun Baru Imlek. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk Klausi yang bercerita, biarlah Tuhan juga yang akan memakai dia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk papi mami, untuk anak-anak, dan juga Klausi-Klausi semuanya, Xinian Kuaile, 全家蒙福, 身体健康, 血液进步, 上帝祝福大家. Selamat Tahun Baru, seluruh keluarga mendapat berkat, sehat selalu, pelajaran sekolah semakin baik. Allah memberkati kita semuanya. Anak-anak, di sini semua tanya ya, siapa yang punya keluarga? Pasti semua akan menjawab punya. Menurut kalian, keluarga itu apa ya? Yuk sekarang kita mau dengar apa kata teman-temanmu tentang keluarga. Keluarga artinya keluarga dalam pemahaman umum adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling tergantung. Menurut saya, keluarga adalah tempat yang bisa menerima kita apa adanya, baik dan jahat sifat kita. Keluarga juga adalah tempat untuk kita berlindung dan tempat untuk kita mencurahkan semua perasaan kita. Contohnya, saya mempunyai 2 adik perempuan, sehingga saya bisa bermain bersama mereka dan bercanda gurau bersama mereka. Menurut saya, keluarga adalah persekutuan antara papa, mama, saya, dan adik, di mana kami saling membantu, melindungi, memaafkan, mendukung, dan saling mengasihi di dalam Tuhan. Keluarga. Bagiku keluarga adalah tempat di mana kita merasakan kasih Tuhan secara nyata melalui orang yang mengasihi kita. Keluarga adalah orang-orang yang paling peduli pada kita. Keluarga adalah orang-orang yang sayang dan peduli kepada saya. Keluarga adalah tempat paling nyaman dan selalu membuat senang jika berkumpul dengan keluarga, apalagi berkumpul bersama keluarga besar. Keluarga adalah berkumpulnya orang-orang yang kita kasihi, seperti mama, papa, kakak, adik, nenek, dan kakek. Menurutku keluarga itu adalah berkat dan anugerah yang Tuhan kirimkan untuk menjaga kita dari kecil hingga dewasa, juga untuk mendidik kita dari kecil hingga kita dewasa. Keluarga adalah berkat dari Tuhan yang akan selalu mendukung dan menyayangi kita. Menurut saya, keluarga itu adalah orang terdekat saya dan yang selalu membantu saya. Wah, menarik sekali jawaban teman-teman ya. Ada yang mengatakan bahwa keluarga itu tempat bernaungnya semua anggota keluarga, adik kakak dan mama papa. Juga ada yang mengatakan bahwa keluarga adalah tempat di mana kita tidak bisa menyembunyikan kekurangan dan kelebihan kita. Juga tempat di mana kita tidak bisa menyembunyikan apapun. Dan tempat di mana anggota keluarga saling menyayangi dan saling mendukung. Betul sekali ya.
Nah, kita ada sekarang ini karena adanya papa dan mama. Mungkin ada di antara kalian yang mempunyai kakak dan adik. Itu namanya keluarga. Jadi, keluarga inti adalah mama, papa, dan anak-anak. Kalau ditambah lagi dengan adanya kakek, nenek, dari ayah dan ibu kita, ataupun ada adik kakak dari mama papa kita, juga para sepupu kita, itu berarti keluarga besar kita. Nah, keluarga besar ini dan juga keluarga ini akan sangat berarti pada saat perayaan Imlek. Karena pada malam Imlek biasanya para keluarga akan berkumpul untuk makan malam bersama. Dan pada hari Imleknya kita akan saling mengunjungi dan kita juga akan mengunjungi kepada orang-orang yang lebih tua dari kita. Tapi perayaan Imlek tahun ini sangat berbeda. Untuk pertama kalinya kita dihimbau untuk tidak berkumpul dengan anggota keluarga yang tidak serumah dengan kita. Karena apa anak-anak? Ya, karena saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Kita harus memperhatikan himbauan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Bagaimana perasaan beberapa teman kita tentang hal ini? Perasaanku dalam Imlek tahun ini sedih karena gak bisa berkumpul bersama keluarga di Solo. Sudah setahun lebih aku tidak bisa pulang ke Solo. Tidak bisa bertemu oma, engkong, dan keluarga besar yang lain di sana. Aku berharap agar pandemi ini cepat berakhir. Perasaan saya Imlek di tahun 2021 yang tidak boleh kumpul-kumpul adalah saya sangat sedih karena tidak dapat bertemu atau tidak dapat berbagi amplop. Perasaan saya senang-senang saja karena saya masih serumah dengan emma dan engkong. Saya bisa bertemu dengan langsung dan saya masih bisa mendapatkan amplop. Rasanya sangat sedih karena tidak bisa berkumpul bersama keluarga besar lagi dan tidak bisa makan-makan bersama lagi. Perasaan saya tidak bisa berkumpul dengan keluarga besar di tahun Imlek ini adalah sedih karena tidak dapat bertemu secara langsung dan hanya bisa bertemu di video call. Tidak dapat merasakan hangatnya berkumpul di suatu tempat bersama keluarga besar. Perasaan saya pada pandemi COVID-19 ini sedih karena saya tidak bisa bertemu dengan orang lain, tidak bisa kumpul-kumpul, dan tidak bisa bertemu kakek nenek. Perasaanku harus merayakan Imlek di tengah-tengah pandemi itu tetap bersyukur karena Tuhan masih memberikan anugerahnya yang berupa kesempatan untuk menemui saudara-saudara melalui video call dan alat elektronik. Di Chinese New Year tahun ini, saya merasa sedih karena saya tidak bisa berkumpul dengan keluarga besar saya. Dan saya juga tidak bisa melihat kumpul popo saya yang ada di Medan. Tidak seperti tahun biasanya yang kita bisa ke Medan dan berkumpul. Awalnya sedih karena tidak dapat berkumpul dengan keluarga besar. Nah, artinya saya tidak bisa mendapat banyak amplau dan tidak bisa banyak makan makanan yang enak. Tetapi kami bersyukur karena saya masih bisa berkumpul dengan papa, mama, dan adik. Dan kami masih diberi kesehatan oleh Tuhan. Selamat tahun baru Imlek semuanya. Nah, anak-anak, ada juga
teman-teman kita yang sedang bersekolah di luar negeri, merantau di negeri orang, di tempat yang jauh dari orang tua dan saudara. Dan mereka tidak bisa pulang dan tidak bisa berkumpul untuk merayakan Imlek. Mereka itu anak-anak sekolah minggu kita juga dulunya ya. Kita dengar apa kata mereka. Hai semuanya, kungsi-kungsi, nama aku Aimi, aku sekarang tinggal di Sydney, Australia. Sebentar lagi udah mau singgah nih, kalian biasa ngapain aja sama keluarga kalian? Kalau aku dan keluarga aku, kita biasanya makan-makan dan ngumpul-ngumpul. Tapi tahun ini karena pandemi COVID-19, aku gak bisa pulang Indonesia. Aku sedih sih, tapi aku bersyukur juga, karena keluarga aku semuanya masih dilindungi Tuhan. Sehingga sampai hari ini semuanya masih sehat-sehat saja. Dan aku juga bersyukur karena Tuhan ciptain orang-orang pintar yang menciptakan teknologi. Sehingga aku tahun ini tetap bisa ikutan Sinciah walaupun cuma lewat video call. Jadi buat teman-teman yang masih sehat dan semua keluarganya sehat, jangan lupa bersyukur ya. Halo, nama aku Melvina, terus aku sekarang lagi kuliah di Taiwan. Terus sekarang aku gak bisa pulang, aku masih di sini gara-gara yang COVID-19. Kalau perasaannya gimana nggak bisa pulang, sebenarnya sedih soalnya di sini tuh maksudnya biasa tiap tahun pasti pulang gitu loh, terus pasti kumpul-kumpul sama keluarga. Walaupun kayak mungkin pas pulangnya nggak kumpul-kumpul sama keluarga besar, pasti minimal tuh ketemu papa, mama sama keluarga-keluarga inti gitu. Terus ya kesel, terus kadang-kadang ngerasa kesel sih kayak kenapa bisa sampai kayak gini, terus kayak kapan beresnya gitu kan, ini kan nggak tahu gitu loh. Dan soalnya di sini walaupun ada teman-teman yang sama-sama bisa pulang, tapi tetap kayak sendiri gitu. Jadi kayak kadang sedih. Gimana pun maksudnya kumpul-kumpul sama keluarga tuh yang paling ya maksudnya dinantiin gitu pas saat cinta. Tapi di sisi lain bersyukur juga sih soalnya masih bisa ya telepon. Terus di Taiwan kan walaupun mulai ada lagi tapi lebih aman gitu dibanding di Indo. Dari sini kayak protokol kesehatan apa semuanya lebih bagus. Jadi gitu aja. Bye. Hai semuanya, nama aku Livia. Aku lagi kuliah di Singapura dan keluarga aku ada di Bandung. Sebentar lagi kan Imlek. Dan biasanya Imlek itu waktunya kumpul-kumpul sama keluarga. Bahkan sama keluarga besar yang biasanya kita jarang ketemu ya. Tapi karena pandemi virus COVID-19 ini, tahun ini aku gak bisa pulang ke Bandung nih. Dan Imlek ini aku di Singapura aja. Kalau ditanya rasanya gimana? Ya jujur sedih sih. Dan kangen banget bisa kumpul-kumpul sama keluarga. Apalagi karena udah lama banget gak ketemu. Bahkan kemarin Natal pun gak bisa ketemu gitu. Tapi ya untungnya bersyukur sekarang kita bisa telepon, bisa video call sama keluarga. Jadi nanti kumpul-kumpul Imleknya aku masih bisa tetap ikut dan ketemu secara virtual. Ya lumayan lah melepas kangen dan bisa ngobrol-ngobrol gitu. Aku juga bersyukur kalau di Singapura masih bisa kumpul sama teman-teman. Saya kayak teman-teman gereja, teman-teman sekolah. Jadi nggak terlalu sepi Imlek kali ini. Ya menurut aku mereka itu Tuhan kirim sebagai keluarga kedua karena nggak bisa ketemu keluarga yang di Bandung. Jadi buat kalian yang merayakan Imlek, selamat tahun baru Imlek ya. Memang sih di situasi kayak gini susah buat kita untuk kumpul-kumpul sama keluarga besar. Tapi tetap bersyukur ya, Tuhan masih kasih berkat bisa kumpul sama keluarga yang ada di rumah. Oke deh, segitu aja ya dari aku. Bye-bye, God bless you all. Nah anak-anak, kita sudah mendengar betapa berartinya keluarga untuk mereka. Betapa berharganya keluarga bagi kita semuanya. Mengapa keluarga itu sangat penting dan sangat berharga? Karena keluarga itu adalah anugerah Allah bagi kita. Allah yang membentuk dan menciptakan keluarga. Dari mana kita tahu itu? Di dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan bahwa
segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yaitu oleh Allah. Nah, untuk apa Allah menciptakan keluarga? Tentu untuk menyenangkan hati Allah dan untuk memuliakannya. Keluarga ada dan diciptakan sebagai tempat untuk mewujudkan kasih Allah di antara sesama anggota keluarga. Nah, anak-anak, di dalam Alkitab kita akan melihat bagaimana Allah menciptakan keluarga-keluarga untuk memuliakannya. Dan Allah memakai keluarga-keluarga untuk menggenapi rencana agung bagi keselamatan umat manusia. Anak-anak, kita tahu, pada awal penciptaan Allah menciptakan keluarga pertama, yaitu siapa? Adam, Hawa, juga anak-anaknya. Tetapi sayang, mereka jatuh ke dalam dosa. Sehingga hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Tetapi Allah yang penuh kasih tetap melanjutkan rencana besarnya bagi manusia dengan membentuk keluarga Nuh menjadi keluarga yang dipakai Allah untuk menyampaikan kabar keselamatan bagi kondisi manusia yang sudah bergelimang dalam dosa. Lalu Allah memanggil Abraham, bapa segala orang beriman, bapa segala orang beriman beserta istrinya Sarah. Mereka menjadi teladan iman keluarga karena mereka tetap taat dan percaya sampai Allah menggenapi janjinya dengan lahirnya Ishak di hari tua mereka. Ishak bersama Ribka pun menjadi keluarga yang dipakai Allah dengan melahirkan Esau dan Yakub. Selanjutnya, Yakub dan Rahel bersama 12 anaknya menjadi satu keluarga besar yang mengalami banyak sekali peristiwa sampai keluarga ini pindah ke tanah Mesir karena Yusuf membawa mereka saat terjadi bencana kelaparan di tanah Kanaan. Dalam kisah keluarga Yakub ini, kalian pasti tahu, di sini jelas sekali Yusuf sangat mencintai keluarganya. Rangkaian kisah keluarga yang dipakai Allah terus berlanjut ketika Allah memakai Musa yang dilahirkan dari keluarga Israel, tetapi dibesarkan dan dididik di dalam keluarga Mesir. Allah memakai Musa dan adik-adiknya Harun dan Miriam untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari penjajahan bangsa Mesir. Lalu sejarah di dalam Alkitab menceritakan juga Daud dari keluarga Bapak Isai terpilih menjadi raja untuk memimpin bangsa Israel. Sampai pada puncaknya, keluarga Yusuf dan Maria menjadi keluarga yang dipakai untuk menjadi keluarga kudus di mana Yesus dilahirkan dan menjadi penyelamat umat manusia. Keluarga Yusuf dan Maria ini digambarkan sebagai keluarga bahagia dan menjadi teladan bagi banyak keluarga. Mereka juga beribadah bersama pada hari Paskah di Yerusalem. Anak-anak, di dalam Perjanjian Baru pun banyak keluarga yang dipakai Tuhan. Mereka adalah keluarga yang mengasihi Tuhan. Seperti keluarga Zakaria dan Elisabet, di mana Yohanes Pembaptis dilahirkan. Lalu keluarga kakak beradik Maria, Marta dan Lazarus yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Juga ada nenek Louis yang mewariskan imannya kepada Eunike dan cucunya Timotius. Nah anak-anak,
Jika kita sekarang sudah tahu bahwa keluarga adalah anugerah terindah dari Tuhan, maka kita harus jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Setiap anggota keluarga seperti kita-kita ini, kita harus mengusahakannya. Kita sebagai anak-anak mempunyai tugas untuk membuat keluarga kita keluarga yang mengasihi Tuhan. Setiap anggota keluarga menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kasihnya. Bagaimana seorang kakak menyayangi adiknya? Adiknya menghormati kakaknya. Kita semua menyayangi papa mama yang sudah Tuhan percayakan kepada kita untuk merawat dan mendidik kita. Apalagi kalau kita diberi kesempatan serumah dengan ama akong, dengan yeye nainai. Kita bersyukur untuk mereka, kita hormati mereka, sayangi mereka. Dan ini yang penting, seperti tertulis di dalam kitab Yosua 24 ayat 15b. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat ini dikatakan oleh Yosua beserta keluarganya ketika mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Dan ayat ini juga berlaku untuk kita pada saat ini. Jika ada di antara anggota keluarga kita yang belum percaya, tidak berarti kita tidak mengasihi mereka. Malahan kita harus mendoakan mereka. Kita harus menjadi saksi Kristus sehingga mereka bisa melihat kasih Tuhan di dalam diri kita. Anak-anak, perayaan Imlek tahun ini kita rayakan dalam kondisi prihatin. Karena kita tidak bisa berkumpul dan tidak seramai seperti biasanya. Ataupun kondisi keluarga kita mungkin tidak sebaik daripada tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalian jangan sedih, jangan kecewa. Setelah mendengar cerita Lause, kalian hendaknya tetap bisa bersyukur dan kita tetap bisa ingat bahwa dalam keadaan apapun Tuhan bisa pakai kita walaupun kita masih anak-anak. Tuhan bisa pakai keluarga kita di dalam banyak hal untuk menyatakan kasih Tuhan. Ayo, kita sebagai anak-anak Tuhan, jadikan rumah kita, keluarga kita menjadi keluarga yang selalu memanggil kita pulang. Apa artinya? Artinya, kita akan selalu rindu rumah kita. Kita akan selalu rindu keluarga kita. Di dalam keadaan apapun, pada saat kita jauh pun, kita akan selalu ingat keluarga kita. Karena di dalamnya ada kasih sayang. Ada cinta Tuhan yang mengikat di dalam seluruh anggota keluarga kita. Mau anak-anak? Nah, di dalam karakter huruf Mandarin, jia, itu berasal dari bentuk atap rumah yang menggambarkan tempat bernaung seluruh anggota keluarga di dalamnya. Tetapi kalau di dalam rumah anak-anak Tuhan, itu lebih istimewa. Karena selain rumah sebagai tempat bernaung, tetapi rumah itu tempat seluruh anggota keluarga berdoa bersama-sama dan beribadah bersama-sama. Itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak, sekarang Lause mau kalian merenungkan. Hal apa yang membuat kalian bersyukur kepada Tuhan untuk keluarga kalian? Misalnya,
Selama ini, walaupun pandemi, kita masih bisa bersyukur karena Tuhan masih bisa memelihara hidup kita walaupun dalam keadaan yang tidak sebaik tahun-tahun yang dulu. Ataupun kita masih bersyukur kita masih bisa bertemu dengan Emak Engkong walaupun hanya melalui video call ataupun kita hanya bisa melalui telepon saja. Atau apapun hal-hal baik lain yang kamu bisa rasakan tentang keluargamu. Atau mungkin juga di antara kalian ada hal-hal karena satu dan lain hal tahun ini tidak bisa bersama-sama sebagai satu keluarga. Dan itu membuatmu sedih dan rasanya sukar untuk bersyukur. Coba ya, Lause ingin anak-anak sesudah selesai ibadah ini, kalian boleh tuliskan chat di WA grup kelas kalian masing-masing. Saya bersyukur karena saya bla 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 bla. Kalian katakan apa yang kalian ingin ucapkan syukur kepada Tuhan. Kalian tuliskan supaya teman-teman kalian ataupun Lause bisa mengetahui bagaimana perasaanmu. Ataupun kalian mungkin bisa mengungkapkan pergumulan hati kalian, ataupun kalian sedang sedih, ataupun ada yang ingin didoakan, kalian juga boleh tuliskan di chat WA grup kalian. Atau misalnya kalian malu, kalian boleh menuliskan chat di WA pribadi Lause. Sehingga Lause kalian di kelas semuanya bisa mendoakan kalian. Lause-lause sungguh rindu untuk bisa mendoakan kalian. Baik dalam suka ataupun duka, Lause ingin bersama-sama dengan kalian. Karena Lause kan gak bisa ketemu setiap minggu. Tapi Lause ingin selalu bersama-sama dengan kalian di dalam doa. Anak-anak, sekarang Lause akan tutup firman Tuhan dan sekarang kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang disampaikan pagi ini. Terima kasih untuk contoh-contoh keluarga di dalam kisah Alkitab yang sungguh Tuhan pakai untuk Tuhan berikan sebagai teladan bagi kami semuanya. Tuhan, kami tahu keluarga kami tidak sempurna, kami juga banyak kekurangan. Tetapi kami ingin Tuhan pakai keluarga kami, Tuhan pakai saya walaupun masih anak-anak, Tuhan pakai untuk menjadi saksi Kristus. Tuhan, tolonglah di dalam tahun ini walaupun perayaan Imlek tidak bisa berlangsung seperti semeriah biasanya, tetapi kami tetap ingin bersyukur kepada Tuhan. Kami bisa melewati Imlek tahun ini. Kami juga masih di dalam keadaan sehat dan baik sehingga Tuhan masih tetap bisa mencurahkan kasih Tuhan kepada kami semuanya. Kami berdoa semua untuk anak-anak, untuk keluarga kami semua, dan untuk Lause-Lause kami semuanya. Sehingga kami rindu suatu saat kami bisa berkumpul lagi, beribadah di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayan kasih tiada batasnya. Terima kasih untuk cinta.
adik-adik, saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Kita akan menenangkan hati kita, kita akan menaikkan pujian. Segala puji, hormat, juga syukur. Segala puji, hormat, juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Karena cintamu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Anak-anak sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa berkarya di dalam hidupmu, sehingga engkau semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dan Allah Roh Kudus yang akan menolong engkau memahami kebenaran dan menghidupi kebenaran demi kemuliaan Allah Tritunggal sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Adik-adik, tidak terasa waktu akan memisahkan kita, namun adik-adik, Rasul pesan adik-adik tetap setia untuk melakukan perintah Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita diberikan kebahagiaan dengan pujian, dengan firman Tuhan, dan biarlah setiap kita boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini, segala puji, hormat, juga syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji, hormat. Segala puji, hormat, juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bas. Sekali lagi, segala puji, hormat, juga syukur. Segala puji, hormat, juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu, segenap hidupku bagimu, segenap hidupku bagimu, segenap hidupku bagimu, segenap hidupku bagimu. Dan adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati. The Lord lift his countenance upon